Ya, jumpa lagi dengan saya Rikan di channel saya, Rikan Official. Mau menyampaikan hasil dari Liga 1 2019 yang dilangsungkan pada hari Rabu 27 November 2019. Ada beberapa laganya pada hari ini, berikut hasil lengkapnya. Dari laga-laga yang sudah dilangsungkan pada hari ini, ada perubahan di tabel klasemen Liga 1 ya. Berikut klasemen terbaru Liga 1 2019. Untuk posisi puncak masih ditempati oleh Bali United. Sedangkan posisi tengah masih ketat antara Persebaya Surabaya dan juga Bayangkara FC. Sedangkan untuk top skor Liga 1 ditempati oleh Marco Simic dengan 24 gol. Ya mungkin itu sedikit informasi dari saya dari Liga 1, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang suka bisa like ataupun share videonya. Dan jangan lupa subscribe untuk dapatkan informasi sepak bola terbaru setiap hari. Terima kasih yang sudah menonton. Dah.